Kuan. Kakak datang. Ayo bermain. Dengar. Jangan bicara pada kakak Sunce seperti itu ya. Kakak bilang kau juga tidak menyukainya. Dia selalu bertindak sesuka hati. Aku menemukanmu. Aku tidak bisa mendapatkan tubuh yang lebih baik darimu. Tangkap dia! Lihat! Monster-monster apa ini? Kuan, kau baik-baik saja. Kakak, pergilah. Anak nakal. Apa yang harus kulakukan? Ini permintaan terakhir Sunce. Pejuang kegelapan. Aku merasakannya. Ha. Apa? Tuan! Terima kasih atas kekuatanmu. Tidak! Hentikan! Pejuang kegelapan. Mereka yang Sunce lawan kemarin. Kita sudah mengalahkan mereka. Mereka pasti mendapatkan tubuh baru sekarang. Kekuatan yang bersinar. Gelang peri. Seharusnya kita bertindak lebih cepat. Serang dia. Sphinx Gripon Badai Ganda. Mereka pergi kemana? Sang siap. Berhasil. Berhasil. Lepaskan. Apa kau sudah melupakan diriku? Sang siap. Gunakan kekuatan perituan. Menyerang seperti angin. Kekuatan peri. Panah peri. Dasar payah. Apa kalian tidak bisa menahannya sebentar saja? Sang Siang! Sang Siang! Kau? Iya, ini aku. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia hanya butuh istirahat. Siapa monster-monster itu? Apa mereka datang untuk Kasunce? Apa? Aku dengar mereka bertarung dengan Kasunce.
Mereka ingin balas dendam dengan menyakiti kakak Sang Siang. Ini selalu terjadi. Kau salah. Salah apanya? Dia selalu seperti ini. Selalu menyakiti keluarganya sendiri. Dia bahkan tidak ada di sini sekarang. Apa kau tahu sekarang dia ada di mana? Dia pasti sedang memecahkan batu. Seniman bela diri konyol. Justru kau yang konyol. Ya, kau memang benar. Sun Jie melawan mereka. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hidup Sang Siang. Kau pikir aku percaya itu? Apa ini karena dia sudah membuatmu mematahkan tanganmu saat latihan? Kau pernah berpikir kenapa dia begitu? Saat itu, dia hanya punya dirimu. Hanya kau saja yang bisa dia percaya. Apa maksudmu? Sekarang aku jadi yakin. Kau tidak pantas menerima buku rahasianya. Aku tanya apa maksudmu dan siapa kau? Ambil saja bukunya kalau kau menginginkannya.